Oke, selamat datang di YouTube channel Deka Riset. Nah, pada kesempatan hari ini 25 Desember kita berada di workshop Deka Riset yang ada di Bekasi. Nah, sekarang kita mau updatean pengerjaan dan unit-unit yang ready stock ada di bengkel Deka Riset Auto Workshop yang di Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini untuk para calon-calon konsumen yang pengen cari unit ready stock mobil bekas taksi dan upgrade-an modifikasi, yang pengen masang power window, remote, TV, kamera mundur, atau pengen masang body kit, pengecetan body kit, bisa di Deka Riset Auto Workshop. Yang pengen cari velg bekas, pemasangan kaca film, pemasangan spion electric mirror atau pintu lampu seperti Vios hijau, itu juga bisa di Deka Riset Auto Workshop. Nah, pada kesempatan hari ini kita bakalan review satu persatu nih mobil yang ada ready stock di bengkel Deka Riset. Nah, untuk pertama kali nih yang pengen datang langsung nih, alamat kita di sini Jalan Raya Jati Kramat nomor 198. Itu nomor admin kita, YouTube dan Facebook kita sama Instagram kita. Nah, untuk konsumen yang mau datang, kita juga ada ruangan tunggu, ada musola, dan di workshop kita itu sangat lengkap. Nah, untuk pertama kali ini ada Gen 2 2012. Ini mobil konsumen kita dulu. Nah, jadi ini mobil udah kita beli lagi. Ini ada konsumen yang dari Pekanbaru kalau nggak salah, pengen upgrade nih mobil, modifikasi nih mobil. Nah, kemarin udah DP, udah bayar full untuk pengerjaan mobil di bengkel kita. Ini kita cat, naikin body kit, dan untuk dalamannya tuh ntar ada jok jahit paten. Ini pengecetan warna abu-abu, body kit, velg mungkin tuh atau ring 15 atau ring 17. Nah, lanjut nih ada Gen 3. Ini ready stock di bengkel kita. 2014, cabut berkas, udah siap, plat B Jakarta. Ini velg baru, ban baru, body kit, udah spion electric mirror, kaca film, talang air, handle chrome. Nah, di joknya tuh udah full custom, jok, plafon, karpet dasar tuh udah full seperti ini. Tuh, karpet dasar, jok, dan plafonnya tuh udah balut, setir, TV, kamera mundur, power window, remote, electric mirror. Nah, lanjut nih mobil kedua. Ini juga mobil di marketplace. Ini Gen 2 2012 kita beli karena untuk bahan-bahan unit, untuk bahan seperti ini yang express unit nggak ada lagi. Nah, jadi kita cuman beli mobil-mobil yang ready-ready stock yang udah pemakai punya, itu kita beli, ntar kita upgrade, kita jual ke konsumen. Nah, jadi ada konsumen yang pengen beli mobil Vios, tapi kita nggak ada jual bahan lagi. Kita cariin di marketplace mobil-mobil bekas yang mau dijual. Mobil udah pakaian, jadi itu mobil enak, tinggal kita cat aja. Nah, seperti ini body kit, fog lamp, lampu depan. Ini juga kita ada, bisa kita pemasangan yang punya Gen 3 X Bluebeer, masih standar. Itu bisa kita modifikasi seperti ini. Ini udah pintu gunting juga, jok custom, ductel seperti lampu custom belakang. Nah, jadi seperti lampu belakangnya juga tuh lampu custom. Ini ductelnya juga. Nah, ini lampu custom. Grillnya belakang juga udah grill chrome. Ini velgnya lebar celong. Nah, lanjut nih mobil Vios merah nih. Ini mobil yang servis di bengkel Deka Riset. Nah, ini mobil servis, mobil pribadi, nggak mobil beli sama kita atau upgrade-nya nggak sama kita. Ini mobil cuman servis mesin kaki-kaki. Nah, setelah servis nih udah siap, kita kasih bonus sih, walaupun bonusnya nggak besar. Lampunya kita polesin lagi, kita beningin lagi. Kemarin lampunya udah kuning, udah buram. Nah, itu udah kita bersihin lagi. Nah, lanjut nih ada Etios. Ini Etios 40 juta, udah dicat putih. Dia ambil bahan, nih konsumen kita dari Kalimantan. Masih standar, belum kaca film. Nah, ini udah di salon, udah di servis tuh. Nah, dia udah ada audio single din, belum TV kamera mundur karena dia paket bahan mentahan. Nah, lanjut nih Etios.
Etios ini lagi kita servis, mau kita bongkar mesin kaki-kakinya. Tuh lagi dicek sama bapak mekanik. Tuh lagi mau diservis di salon, dibongkar full. Lagi dites sama bapak apa aja yang kena. Tuh Pak Rahman udah pada cukup paham untuk mobil ekstaksi seperti Vios, Etios, Diario, Gen 3 itu apa aja penyakitnya udah pada paham. Kalau Pak Rahman ya tuh lagi dicek, dites apa yang kena, bakalan kita bongkar, bakalan kita perbaiki. Nah lanjut tuh ada juga Diario yang kemarin ngechat servis di bengkel kita, ini udah kejual. Ini Diario plat B hitam, itu pasarannya sekarang di harga 80 sampai 85 juta. Ini lagi kita cuci, kita bersihin, kita salon, karena ini mobil kita servis mesin kaki-kakinya. Nah lanjut, ini ada pengerjaan Gen 3. Ini konsumen yang udah ngorder mobil, kalau ngorder di DK Riset itu seperti mesin kaki-kaki, semuanya kita bongkar, kita turunin, tuh. Shock breaker kita ganti sama yang baru. Tuh, kampas rem, kain kopling, matahari, semua kain tuh kita gantiin tuh. Semua kita buka. Nah, ini mobil juga bagian kampas rem belakang, shock breaker belakang juga kita buka dan kita ganti yang baru kalau mobilnya shock breaker udah kena. Nah, ini mobil lagi finishing pengerjaan salon luar dan dalam. Tuh. Pengerjaannya seperti ini. Lagi kita bongkar semuanya tuh barang-barangnya di sini. Ini Gen 3 yang modifikasi yang order di DK Riset. Nah, lanjut kita juga ada Etios. Itu Etios orderan pekan baru. Ini spesial unitnya, atapnya warna hitam. Ini udah dicat. Ini lagi pengecekan mesin kaki-kakinya. Lampu mau kita poles, bodi mau kita poles. Ini juga lagi di salon. Nah, ini mobil kemarin pemasangan nih udah dikasih peredam. Tuh, luar dalam peredamnya. Udah pasang TV kamera mundur, lagi di salon. Nah, ini juga ada Etios yang KM 55.000. Ini juga ada Vios. Vios 2012 baru siap cat di ruangan cat kita tuh. Nah, ini ada juga Gremek. Gremek yang mobil pribadi ngecat di bengkel DK Riset. Nah, jadi ini pengecatan Gremeknya full, kita bongkar, kita turunin mesin dashboard tuh, kita bongkar. Tuh mesin juga kita turunin. Pengecatannya full luar dalam. Nah, yang pengen mobil pribadinya dicat di bengkel DK Riset juga bisa. Nih, tempat ruangan cat kita. Ini ada juga Vios Gen 2 warna silver, lagi pemilihan bodi yang ada lesung pipitnya, didempul dulu, didupin bodinya, netnya nih seperti ini bodinya. Nah, jadi juga yang udah punya Vios, yang masih beli bahan, yang pengen ngecat juga bisa di bengkel DK Riset. Nah, lanjut untuk pengerjaan updatean di 25 Desember hari Sabtu. Nah, jadi jika ada yang berminat, penasaran, bisa langsung datang ke DK Riset Auto Workshop yang ada di Bekasi. Nah, sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di-share jika ada saudara, teman-temannya yang pengen cari mobil bekas. Karena kita untuk pengerjaan mobil bekas seperti di ruangan mesin tadi, mesin kaki-kaki semuanya kita bongkar. Nah, buruan yang minat untuk meminang mobil bekas taksi, mempercayakan DK Riset, langsung datang atau order via online, karena rata-rata di bengkel kita ini ordernya via online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.